kampanye nasional Joko Widodo Ma'ruf Amin menuduh kubu Prabowo Subianto Sandiaga Uno takut terkait usulan menggelar debat capres di kampus dan tanpa dukungan dari pendukung. Tidak perlu dibatasi, presiden itu untuk semua masyarakat, bukan untuk sebagian kecil masyarakat, kata juru bicara TKN Irma Suryani Caniago saat dihubungi. Menurutnya, visi-misi calon presiden harus didengarkan dan disaksikan terbuka oleh seluruh kalangan masyarakat. Oleh karena itu, Irma menilai usulan dari kubu Prabowo itu sebagai bagian dari eksklusivitas satu kalangan masyarakat. Usulan itu namanya menafikan masyarakat, mengotak-otakkan masyarakat, itu tidak boleh, kata politikus Nasdem ini. Selain itu, menurut Irma, kubu sebelah kurang percaya diri menghadapi debat dengan Jokowi Ma'ruf. Selain kalah gagasan, kubu oposisi dianggap tidak percaya diri karena pendukungnya sedikit. Ya berarti takut. Masa sebagian kecil masyarakat, pungkas dia.